لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berdasarkan info yang diterima beberapa waktu yang lalu yang sudah di-share di grup-grup WA Kloter, Bimbingan Ibadah maupun grup Jamaah Haji se-Indonesia yang berasal dari negara Indonesia, bahwa keterkaitan dengan menjelang keberangkatan ke Armusnah, ada beberapa catatan-catatan yang boleh disampaikan. Yang jelas dan pasti bahwa arahannya adalah siapkan jiwa dan raga jelang Armusnah. Catat waktunya. Jadi informasinya ini berkaitan dengan persiapkan jiwa dan raga dalam rangka menjelang keberangkatan ke Armusnah. Adapun waktunya sebagai berikut. Pada hari Senin, seluruh jemaah akan diberangkatkan dari kota Mekah ke Arafah. Jadi kepada semua kloter nanti akan dibagi waktunya, apakah pagi, siang, atau malam, sambil menunggu putusan lebih lanjut keterkaitan kloter mana yang dulu bergerak dan kloter mana yang terakhir berangkat. Kemudian kita lihat pada tanggal 27 Zuhur dan Asar, kemudian dilanjutkan dengan wukuf di Arafah. Setelah ba'da Asar, jemaah akan berangkat dari Arafah ke Muzdalifah. Ba'da Maghrib atau setengah malam, pengambilan mantib dan transit di Muzdalifah. Jadi pada tanggal 27 itu ada kegiatan wukuf di Arafah, kemudian dari Arafah ke Muzdalifah, dan pengambilan mabit atau transit di Muzdalifah. Kemudian terlanjutkan pada hari Rabu dini hari pagi itu Muzdalifah ke Mina. Kemudian pada hari Rabu dini hari itu pagi dari Muzdalifah ke Mina. Dini hari sampai maghrib jemaah melempar jumroh Aqabah, kemudian pada maghrib tengah malam mabit di Mina dan tahallul awal. Untuk jadwal hari Rabu. Kemudian kita lihat pada hari Kamis. Hari Kamis dini hari sampai sebelum maghrib Jumarat lempar jumroh lengkap pertama, dilanjutkan pada hari Jumat dini hari sampai sebelum maghrib Jumarat lempar jumroh lengkap kedua, kemudian tanggal 1 Juli pagi sampai siang kembali ke Mekah bagi yang melaksanakan lempar awal. Jadi yang bagi lapar awal, maka pagi sampai siang kembali ke Mekah. Bagi yang lapar sani, dini hari sampai maghrib itu lempar jumarat. Jumarat lempar jumroh. Jadi bagi yang lapar awal kembali ke Mekah dari pagi sampai siang, atau paling tidak sebelum maghrib sudah berada. Kembali lagi ke tengah. Kemudian bagi lapar sani itu jemarat lempar jumrohnya. Kita lanjutkan lagi tanggal 2 Juli pagi sampai siang kembali ke Mekah bagi lapar sani. Karena puncak ibadah haji ini penuh pergerakan, maka
akan diharapkan kepada semua jemaah untuk modal kesempurnaan ibadah adalah kesehatan. Inilah beberapa info penting yang beredar di grup-grup. Semoga menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi dalam rangka mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ibadah di Arus. Demikian informasi ini. Terima kasih. Allahumma fiqhi laqwa mitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك